لا رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مفسر رحمه الله تعالى: وأدام نفعا في علمي في دارين أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتلوا فقاتلوا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية قالوا ربنا لما كتبت علينا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. Wala tuslamuna qalila. Allazina, ya, orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna, mereka berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Seperti kemarin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat atab. Ya. Ada yang baca atab, ada yang baca itab, ada yang baca utab. Ya. Yang banyak orang baca atab. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat Attab bin Usaid. Lalu Attab bin Usaid telah diangkat oleh Nabi sebagai gubernur kota Mekah. Kala itu Attab bin Usaid membela orang-orang yang dizolimi, ya, fa ansafa mazlumahum min zulmihim, min zalimihim. Ya, Attab membela orang-orang yang dizolimi dari orang yang menzolimi mereka, penduduk Mekah. Attab bin Usaid membela itu karena apa? Ya, karena Allah. Artinya ada di jalan Allah. Kita pun begitu di kehidupan kita sehari-hari. Kita lakukan semuanya adalah karena Allah. Bukan karena yang lain. Ya. Maka ketika kita karena Allah, maka enggak peduli kita pandangan yang lain. Yang kita pandang, yang kita lihat cukup Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aja, yang lain enggak. Artinya kita enggak peduli yang lain. Orang lihat enggak lihat, orang pandang enggak pandang, orang perhatiin enggak perhatiin, yang penting Allah. Yang penting Allah. Allah ridho apa enggak? Allah murka apa enggak? Itu namanya di jalan Allah. Kita cari ridho-nya Allah. Kita cari
yang disukai oleh Allah itu. Kalau Allah sudah ridho, enggak peduli kita yang lainnya. Itu namanya kita sedang berusaha di jalan Allah. Jangan sampai ada perbuatan kita yang tidak diridhoi oleh Allah. Berusaha semaksimal mungkin. Jadi orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah. Wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti asyaitani. Dan orang-orang yang kufur, mereka perang di jalan taghut, setan. Mereka berperang di jalan setan. Jadi orang-orang kafir berperang di jalan setan, itu orang yang mengumbar hawa nafsu setan. Faqatilu awliya asyaitani, maka oleh karena itu perangi olehmu akan wali-wali setan. Maksudnya ansara dini, penolong-penolong agama setan. Taglibuhum likuwatikum billah, ini saya kamu dapat mengalahkan mereka karena kuatnya kamu dengan Allah, bersandarnya kepada Allah, kamu kuat. Niscaya kamu akan dapat mengalahkan mereka, setan. Jadi kalau kita pegang Allah kuat-kuat, erat-erat, insya Allah yakin, hakul yakin, wali-wali setan kalah. Inna kaida syaitani, sesungguhnya tipu daya setan, bil mukminin, dengan orang-orang mukmin, kana da'ifa, adalah itu lemah. Jadi tipu daya setan sesungguhnya lemah, tinggal kita mau apa kagak. Kita tahu ini haram, setan ajak-ajakin kita, kita dah tahu, lawan, menang. Kalau kita enggak lawan, ya kalah kita. Lihat kiri kanan, lihat depan belakang, atas bawah, enggak ada orang, ada perbuatan yang haram. Kita tahu kalau itu haram, setan bilang kerjain dah, enggak ada yang lihat. Kerjain dah, enggak ada yang ditakutin. Itu tipu daya setan. Kalau kita lawan, menang. Jadi sesungguhnya tipu daya setan, kata Allah, da'ifa, lemah. Kalau kita mau lawan, menang. Ya. Lihat kiri kanan, depan belakang, enggak ada orang, ada duit banyak. Kalau kita ambil, biar perasaan kita enggak ketahuan. Jangan. Jangan diambil. Kalau kita mau lawan, menang. Lawan, lawan tuh. Ya, setan lawan. Kalau kita mau lawan, menang. Kenapa kita bisa kalah? Karena kita enggak mau lawan. Ya, kita enggak mau lawan. Kenapa? Allah sudah katakan, inna kaida syaitan kana da'ifa, lemah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Wahiyan la yuqawimu kaidallahi bil kafirina, lemah. Wahiyan lemah, la yuqawimu kaidallah, ia tidak dapat mengatasi tipu daya Allah bil kafirin, dengan orang-orang kafir. Alam tara, tidakkah kau lihat, ilal ladzina qila lahum, kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, kufu aydiyakum, tahanlah tangan-tangan kamu, an qitalil kuffari, daripada memerangi orang-orang kafir. Lamma talabuhu, tatkala mereka menuntut akan perang, bi Makkah, di Makkah. Kenapa? Li adzal kuffari lahum, karena ya akan menyakiti orang-orang kafir kepada mereka, penduduk Mekah. Wahum, siapa mereka itu? Um jama'atun minas sahabatin, satu jama'ah daripada sahabat. Jadi tahan tangan-tangan kamu, perbuatan kamu, diri kamu, ya, daripada memerangi orang kafir, ya, di Mekah. Jangan.
karena mereka nanti akan nyakitin. Wa aqimus salata, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakata, tunaikanlah zakat. Falamma kutiba, maka tatkala diwajibkan, furida, difardukan, alaihim atas mereka, al-qitalu, akan berperang. Idza fariqum minhum yakhshawna yakhafuna an-nas. Tiba-tiba ada satu kelompok di antara mereka yang takut kepada manusia, al-kuffara, maksudnya kepada orang-orang kafir. Ai azabahum, artinya siksaan mereka, bil qatli, dengan dibunuh, takut dibunuh. Tiba-tiba ada satu kelompok yang takut dibunuh sama orang kafir ketika diwajibin perang. Takutnya itu kakhosyati him azaballahi, seperti takutnya siksaan Allah. Au asyad khosyatan, bahkan atau bahkan lebih takut lagi, min khosyatihim lahu, daripada takutnya mereka kepada Allah. Wah, ini kan kebangetan kalau begini. Lebih takut lagi dari, lebih takut daripada siksaan Allah. Wa nasbu asyada, dan nasab lapas asyada, alal hali, atas hal. Ya, jadi asyada itu al irobnya. Ya. Ka khosyatillahi au asyada khosyatan. Wa jawabu lamma, dan jawab lamma, dalla alaihi iza, menunjuki atasnya oleh lafaz iza. Wa ma ba'da, dan apa yang selanjutnya, ai takdirnya, fa ja'at humul khasyatu, datang tiba-tiba kepada mereka oleh rasa takutnya. Jadi apa, mengagetkan, takutnya itu mengagetkan, takut banget. Wa qalu, dan mereka berkata, jazaan minal mauti, mereka berkata ya, karena gelisah daripada mati, ya, karena gelisah apa, cemas daripada mati, jadi takut mati. Rabbana, wahai Tuhan kami, lima katabta alainal qitala, kenapa engkau wajibkan kepada kami berperang. Nah, takut mati dia. Takut mati. Kenapa engkau wajibkan kami untuk berperang? Laula hala, mengapa tidak? Hala, laula artinya hala, mengapa tidak? Akhartana, mengapa tidak engkau akhirkan? Mengapa tidak engkau tangguhkan? Ila ajalin karibin, kepada waktu yang dekat, maksudnya kepada beberapa waktu. Entar dulu dah, ya, minta entar-entaran dia, takut berperang. Masya Allah, karena memang perangin dulu gak kayak sekarang. Kalau sekarang dari dulu, dari jauh ditembak, dibom. Kalau dulu perangnya satu lawan satu, pakai pedang jantan, ya, duel ini, ya. Betawi bekelai, ya. Orang Madura carokan, waduh. Duel. Mm-mm. Perang jantan. Kalau sekarang dari jauh. Ini kalau dulu Irak perang sama Amerika, ya. Kalau perangnya kayak begini, boleh jadi menang Irak tuh, ya. Belum tentu kalah. Perang jantan. Ya, yeah. Apa Saddam Hussein lawan George Bush?
Rabbana wa itu'an kami lima katabna, kenapa engkau wajibkan alaina kepada kami al-kitala berperang? Laula halla, mengapa tidak akhortana ila ajalin qaribin, kenapa tidak engkau tangguhkan aja kepada waktu yang sebentar, maksudnya beberapa waktu lagi, entar dulu dah, entar dah. Qul, katakanlah lahum kepada mereka, mata'ud dunya, harta benda dunia atau benda dunia itu, ma yutama ta'ubihi fi'a, sesuatu yang dibuat senang-senang dengan sesuatu itu pihak di dunia. Jadi sesuatu yang dibuat senang-senang di dunia itu namanya mata'ud dunya. Kita buat senang-senang di dunia. Au al-istimta'u biha, atau ya, menuntut senang-senang dengannya. Ya. Ya. Pengen senang-senang sama dia. Kita pengen senang-senang harta benda dunia. Itu harta benda dunia. Kita bersenang-senang. Apa aja buat senang-senang di dunia. Qalilun, itu sedikit. Jadi harta benda dunia itu sedikit. Ya, harta benda dunia itu sedikit. Ya, sedikit. Dunia bukan. Tergantung kalau buat sedekah akhirat. Kalau buat ini ma yutama ta'ubi fi'a, dunia namanya. Jabatan dunia bukan, tergantung. Kalau kita buat akhirat, ya jadinya akhirat. Kalau buat senang-senang, ma yutama ta'ubihi fi'a, ya jadi dunia. Jabatan. Itu dunia qalil, sedikit. Yang kita buat senang-senang tuh di dunia sedikit. Ayilun ilal fana'i. Maksudnya apa? Ayilun, kembali kepada hancur. Bakalan hancur. Kita senang-senang sama mobil kita, ya bakal hancur. Sama motor kita bakal hancur. Enggak dibawa mati. Ya, enggak dibawa mati. Yang kita bawa mati apa? Amal kita. Amal kita yang bakal kita bawa mati. Ada satu, emang ada sih yang dibawa mati motor, ada. Satu suku ada ya. Satu kepercayaan. Jadi kuburannya luas. Kuburannya segini. Motoran dimasukin tuh ke dalam kuburnya. Bodoh gak tuh orang? Bodoh. Ya masih bisa jalan orang mati pakai naik motor. Bodohnya kebangetan itu mah. Gak dibawa mati harta benda kita. Yang kita bangga-banggakan di dunia gak ada. Apaan yang kita bawa mati? Yang kita bawa mati adalah amal kita. Oh, yang kita bawa mati amal kita. Amal baik kita bawa mati. Amal jahat juga dibawa mati juga, mendisiksa. Penyebab siksa. Wal akhiratu, sedangkan akhirat, ayal jannah itu maksudnya surga, khairul limanittaqo, itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang takut iqaballahi, akan siksaan Allah. Jadi kalau begitu, orang-orang yang melakukan akhirat itu orang-orang yang takut sama Allah.
Jadi kalau begitu orang yang mengamalkan ilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Bitarki maksiatihi, dengan meninggalkan maksiatnya. Ditinggalin maksiatnya. Enggak mau maksiat. Apalagi di bulan suci, apalagi di tempat suci. Mana bulan suci? Bulan Ramadan. Tempat suci di mana? Umpama di Mekah, Madinah, ya, tanah haram, di masjid. Apalagi di tempat seperti itu, meninggalkan maksiat. Jadi di mana aja, di mana tempat, di mana waktu, ditinggalkan, ya, takut dia akan, ya, iqaballah, hukuman Allah. Bitarki maksiat, dengan tinggalin maksiat, enggak mau maksiat, walau sedikit enggak mau. Walau sedikit enggak mau. Haram, haram. Makruh, makruh. Saya enggak mau, masyaallah. Makruh aja enggak. Lebih tinggi lagi apa? Meninggalkan sesuatu yang, ya, enggak apa-apa tapi ditakutkan karena ada apa-apa. Dia sebenarnya enggak apa-apa karena ditakutkan ada apa-apa, kalau dilakukan maka dia tinggalin. Tindakan preventif ini lebih tinggi lagi. Kayak di belakang rumah, dia enggak mau main di belakang rumah. Kenapa? Karena di belakang rumah ada sumur yang dalam yang enggak ditutup. Kenapa? Takut nyemplung. Dia enggak mau di situ. Nah, itu namanya enggak ada apa-apa. Enggak apa-apa, tapi karena takut ada apa-apanya dia tinggalin. Wala tuzlamuna, dan kamu tidak dizalimi. Mita'i walia'i, dibaca dengan ta, tu, tuz, walia dan ya, yuz. Tunqasuna min amalikum, kamu tidak dikurangi dari amal-amal kamu, fatilan, sedikit pun. Qadra kisratin nawati, wajahidu, sekedar, ya, kulit biji kurma. Maka oleh karena itu berjihadlah kamu. Jihad, jihad melawan nafsu, jihad, jihad. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab.